Halo Sobat Filma, mari kita membuat Putri Salju hari ini. Pertama kita siapkan dulu Filma Prestige Margarin. Kemudian kita campur dengan gula halus dan kuning telur. Kita mixer hingga lembut dan sedikit mengembang. Setelah itu kita masukkan terigu protein sedang, susu bubuk, dan tepung maizena. Kita campur kembali hingga dia tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, adonan kita jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut kita siapkan lembaran plastik dan kita beri sedikit tepung. Kemudian kita letakkan adonan kita pipihkan. Hari ini kita akan giling dia dengan ketebalan 7 mili. Kita akan cetak dengan cetakan putri salju, beri terigu biar tidak lengket ya. Lanjut kita cetak semua hingga adonan habis. Kalau sudah dicetak, kita tata di loyang, beri jarak seperlunya. Jadi jaraknya tidak perlu lebar karena dia mengembangnya tidak terlalu banyak. Hari ini kita dapat untuk satu loyang ya. Kalau sudah kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 sampai 25 menit. Kalau sudah kita dinginkan sebentar, cukup hangat saja. Jangan sampai terlalu dingin ya, tapi pastikan sudarnya. Kalau sudah selagi hangat, kita akan campur dengan gula halus. Tujuannya biar gula halusnya bisa lebih menempel di putri salju. Aduk rata. Nah, kalau sudah, putri salju kita sudah jadi deh. Cukup mudah kan, sahabat Filma? Selamat mencoba.